Halo guys, bertemu lagi bersama gue Rian. Di video kali ini gue tidak akan bermain game. Kali ini gue ingin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah membantu channel ini mencapai 1800 subscriber lebih di tahun 2023. Ya, terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe channel ini. Good job. Dan gak kerasa ya guys, tahun 2023 akan segera berakhir. Dan tinggal beberapa jam lagi, kita akan memasuki tahun 2024. Dan semua aja, kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat menjalani tahun-tahun baru yang akan datang ya guys. Okay. Nah, untuk harapan sih kalau menurut gue di channel ini, gue berharap channel ini bisa jauh lebih baik lagi di tahun selanjutnya. Nah, dibandingkan tahun ini ya, bisa menjadi lebih baik lagi ya guys, lebih tepatnya. Nah, kalau ada harapan yang belum kalian capai di tahun ini, di tahun 2023, semoga aja harapan atau impian kalian bisa tercapai di tahun 2024 yang akan datang. Dan terima kasih juga kepada kalian yang selalu menonton video gua. Setiap gua upload atau ada setiap video baru, langsung kalian tonton. Wah, itu sangat-sangat luar biasa sih guys. Nah, terima kasih juga kepada kalian yang sudah selalu like dan juga komen di setiap videonya. Itu akan sangat membantu gua untuk bisa mengkoreksi video yang gua buat. Ataupun ada topik yang mungkin kalian gak sukai dan otomatis kalian gak komen ataupun gak like, itu pun gue juga ucapkan terima kasih bahwa kalian berarti gak suka topik tersebut atau game tersebut mungkin ya kurang menarik lah mungkin kalau mau gue. Nah, dimana ketika gue bermain game yang lain ternyata sepi ya guys ya. Semua aja kalian bisa senang ya guys ketika gue bermain game yang lain juga selain game War Robot ya. Karena ya di channel gue ini untuk topik utamanya adalah game War Robot. Ya mengingat banyaknya mungkin kalian yang suka game War Robot. Dan di tahun 2024 tentu saja gue akan bermain game yang lainnya juga yang seru untuk dimainkan. Dan kalian bisa memberikan rekomendasi dan tulis aja di kolom komentar rekomendasi game yang menurut kalian tuh bagus untuk dimainkan. Dan kalau bisa sih gamenya tuh sudah berbahasa Indonesia. Nah, kenapa sih harus sudah berbahasa Indonesia? Secara sederhananya sih kayak gini nih guys. Kalau game itu sudah berbahasa Indonesia, secara tidak langsung developernya tuh melirik atau melihat pasar Indonesia tuh sebagai pasar mereka. Ya, secara sederhananya tuh kayak gitu ya guys. Dan itu aja sih yang ingin gue sampaikan kepada kalian. Dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah memberi saran dan juga mengkritik channel gue. Yang pernah ada sih yang bilang tuh videonya tuh terlalu panjang bang, kalau bisa dibuat lebih pendek lagi. Dan gue sudah berusaha untuk membuat videonya tidak jauh dari atau kurang lebih 15 menit ya guys. Dan terima kasih untuk kritik dan sarannya. Nice. Dan itu aja sih yang ingin gue sampaikan pada kalian untuk di video kali ini. Dan selamat liburan dan selamat tahun baru buat kalian semua. Dan semoga kalian sehat selalu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya di tahun depan ya guys. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kali ini sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya di tahun depan. Gue bilang lagi sih, bye-bye.